Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtani fadlan ilahi wa la tansani ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi dalam kitab penawar bagi hati ini. Dia cerita kepada kita tentang pasal yang kedua ni, iaitu berhubung kait dengan anggota disebut sebagai ni'matun mustamirah. Ni'mat mempunyai tujuh panca indera, yang kedua ialah telinga. Jadi kata pengarang, ketahui olehmu bahawa telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Setiap permulaan daripada nikmat hak tujuh ni tuan-tuan, kalau kita perasan lah, musanneh yang ni Syekh Qadir Al-Mandili ni, dia sebut ayat yang serupa je. Ada pun nikmat mata, Allah Ta'ala menjadikan dia untuk tujuan faedah dunia, faedah akhirat. Nikmat telinga, nikmat lidah, kaki, tangan, perut dan kemaluan, hak tu le je. Nak khabar bahawa dak lari. Setiap ciptaan Allah Ta'ala tu dia ada dua manfaat yang sebenar, yang tujuan. Dunia akhirat, dunia akhirat supaya seimbang. Dengan apa hak kita minta sebagaimana lepas sembahyang tu sebut sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih faham lagi bagaimana nak atina fid dunya dan atina fil akhirah ni, hak ni kena main peranan nombor satu sekali. Hak kita nak ngaji ni. Sebab hak ni dia merangkumi mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Kalau kita jaga manfaat dunia, manfaat akhirat, selamat hak tu. Dia saling berhubung kait. Kita nak selamat dunia, sejahtera dunia. Tapi kalau matamu khianat, nak sejahtera kau ni. Mulutmu kita dah, mulut tu jahat, mulut laser, jahanam kita dah. Walaupun kita duk minta atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, akhirat nak selamat sejahtera, tapi mulut tadi menyebabkan mu celaka di akhirat. Telinga tadi menyebabkan mu celaka di akhirat. Jadi kena jaga buat ni tuan-tuan. Ni penting belajar. Kita belajar supaya kita tahu dan pula senang kita nak ragi. Macam kita nak buat kuih lah, nak buat kuih. Sukatan-sukatan tu nak buat apa panggilnya
London Roll sebagai contoh. Kena tahu lah campuran dia ni, baking powder banyak mana, overlap banyak mana, vanilling nak tak banyak mana, butter banyak mana, kemudian cara pukul dia telur putih, kemudian bakar dia, cara nak ragi tu. Ha, jadi kita belajar ni sekurang-kurang kita tahu dulu hak ni banyak ni, dia hubung sini, dia kena masuk ni, masuk ni, untuk kesejahteraan, kesempurnaan kita nak sampai ke alam akhirat tuan-tuan. Jadi kata dia, dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia. Ha, dia sebut dunia dululah, sebab kita hidup atas dunia dulu. Dunia-dunia pun tuan-tuan, sebut dunia, dia jadi akhirat juga. Sebut dunia jadi akhirat juga. Ada pun sebut akhirat tu confirm lah, biasa jadi akhirat sungguh. Sebab apa? Di antaranya apa yang disebut oleh Nabi SAW dan juga para ulama ada cerita, kam min amalin yutasawwaru bil a'mali dunya kanatil akhirah bi husni niyyah. Betapa banyak perkara, amalan, perbuatan yang dirupakan perbuatan keduniaan. Nampak urusan dunia tapi dia jadi urusan agama, urusan akhirat, sebab apa? Niat kita comel. Jadi dengar tak tuan-tuan, dengar. Walaupun kita dengar sebahagian daripada tu benda-benda yang tidak melibatkan kuliah-kuliah agama lah, dalam kemaslahatan, kemaslahatan keduniaan, dengar benda gitu, tapi niat kita supaya berlakunya pemuafakatan, kesatuan, kesejahteraan umat, kita boleh bawa perkara kita dengar ni ke tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah setempat. Maka urusan kita dengar tadi tu, walaupun urusan dunia, dia akan jadi kerja agama, dia akan jadi keakhiratan. Ini penting. Ni kena faham ni. Dan ada kalanya urusan agama tu kita mari nadah dengar kitab, dengar orang ngajar ni agama lah kita panggil, jadi dunia pula. Sebab apa? Sebab niat jahat. Kami amalin yutasawwaru bil a'malil akhirah kanatid dunya bisu'in niyyah. Betapa banyak amalan yang dirupakan dengan perbuatan amalan akhirat agama lah tuan-tuan, dia jadi urusan dunia sebab niat tak pakai. Banyak tuan-tuan. Niat tu dah betul. Lagu mana? Aku belajar ni turun daripada rumah. Kalau pandai lagi, aku nak cabut habis mana-mana orang hadis. Contoh. Ajak debat, ajak bermunakasyah, bermirak dan berjidal. Istilah agama sebut. Maka jangan habis kamu belajar. Ilmu boleh, bukan tak boleh. Ilmu banyak. Boleh PhD lalu. Tak. Tahu PhD? Tahu tak PhD? Tahu, kalau tak tahu nak raya. Tahu dak gamuk-gamuk? Tahu dah. Kalau tahu je kau boleh raya. Boleh perasaan hasad dengki. Itu nombor satu bolehnya. Sebab mu belajar bukan kerana Allah, boleh perasaan hasad dengki. Sebab tu bila dengar ada orang lebih, mana ni? Tak puas hati. Lalu berlaku penghinaan. Cari silap saya poin-poin, nak tang, nak kutuk, kemudian nak hina orang. Ni banyak berlaku. Sebab apa jadi gitu? Di antaranya sebab niat kita tu lah. Walaupun nampak kerja agama pergi belajar sampai luar negara, belajar di institusi pengajian tinggi lah, universiti dan seumpamanya, tapi niat tu bukan kerana Allah. Hak ni niat nak master, hak ni nak PhD, hak ni nak degree, hak ni macam-macam. Kalau niat kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan, insyaAllah selamat dunia akhirat. Tapi oleh kerana niat lagu tu, bersungguh-sungguh belajar, rojok gini-gini, sebab apa? Sebab nak kepada keputusan yang cemerlang, bukan kerana Allah. Maka rosak habis. Balik, balang orang. Katok orang saja, hak ni doktor, ustaz ni doktor. Doktor lah ke? Hak ni gini, hak ni gini. Ni zaman era ni orang kata. Jadi sebab tu belajar kita kena pandai guna apa yang kita belajar. Mudah-mudahan dia akan jadi syafa'at, yakni pertolongan, cover-up ataupun backup lah untuk kita nak bertemu dengan Allah di mahkamah Rabbul Jalil ni. Hak kita mari ni akan jadi saksi bila-bila.
Ya. Sebab setiap amalan kebaikan yang kita buat, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan rupakan. Dia ngupa bila-bila. Di akhirat, dia ngupa. Jadi, betul, boleh cakap. Dia akan cerita. Macam kata kita mari malam ni, niat kerana Allah Ta'ala. Niat betul lah. Ada kadang ada kok mari ni, tak niat. Jangan kok. Tak ada niat pun dia belajar. Tak ada niat dah. Tak ada. Tak ada asyik. Tak. Sebab segala perkara urusan yang panggil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan disertai dengan niat hak kita kan dak. Tapi kalau mari saja-saja duk tak ada benda pun ni. Sebab tu turun daripada rumah aku belajar lillahi ta'ala nak menghilangkan kejahilan. Insya-Allah dak mudah-mudahan dapat berkat, dapat redha Allah Ta'ala. Ha? Kadang-kadang mari juga ada sama. Bila tanya baru tahu nampak rajin ni nadah no tak nadahnya belebeh dia ibu beritik jawab ni jawab lalu maknanya dia mari tu bukan kerana Allah Taala mari kerana takut kena belebeh rumah tahu ibu beritik doh ibu beritik ni bekeng ah tuan-tuan ha bininglah ha, jadi tak dapat tidak kena kena jagalah kesilapan-kesilapan kita tatkala kita belajar agama ni tuan-tuan. Nah, dan biarlah ada adab, ada farq. Al-farqu bainal haqqi wal batil, perbezaan di antara betul dan salah. Baik buruk ni kena jaga orang mengaji. Jangan jadi sama macam orang dak mengaji. Nah, berat nanam bila-bila. Ha. Sebab Allah Taala tanya banyak dalam Quran tuan-tuan. Acak kali tanya, hal yastawiyal a'ma wal basir, adakah sama orang buta dengan orang celik? Afaman kana mu'minan kaman kana fasika, adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tak. Adakah sama orang alim dengan orang jahil? Jadi kalau kita mari belajar agama serupa orang jahil juga, tak jaga adab, tak pakai rawah, setengah kerabi. Sebab tu adab ni penting. Al-adabu fawqa minal ilmi. Adab dia lebih tinggi, lebih mulia lagi daripada ilmu tu. Sebab kalau ada ilmu, tak jaga adab, orang akan condemn lalu. Orang akan hina lalu. Orang kata ngaji saja. Sebab sebab dah sombong. Tuan-tuan. No. Oh. Dah kita manggok dengan keadaan kita. Jadi maka setengah daripada segala faedah yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar. Tuan-tuan. Sedap dengar. No. Biasa kita kata, oh sedap makan. Lauk ni sedap tau. Tapi sedap dengar lagi. Ha, sedap dengar lagi daripada sedap kita makan ni. Nikmat aku makan mana makanan. Sebab tak ada lagi orang menangis. Sebab apa awak menangis? Tak makan tuan yang sini ustaz. Tak ada. Tak. Ya pergi kedai tu ada tuan yang campur. Mari makan sedap sampai menangis. Tak ada. Tapi sedap kita dengar. Kita terima nasihat. Kita dengar perkataan-perkataan baik. Ramai orang menangis. Itu lazat pendengaran. Dia boleh setuh jiwa perasaan kita ni tuan-tuan. Bersedak-sedak dengan yang didengar. Dan lagi menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Jadi bila kita dengar, kita boleh faham. Sebab tu nak beramal ke, nak apa ke tuan-tuan. Nak buat satu benda. Biar faham dulu. Jangan sungguh dulu. Ni kadang-kadang sungguh kita habis teh. Faham tak tabuk. Tak faham tapi sungguh. Oh, ni pun nak jahannam. Saya nak sebut contoh. Contoh tak. Kata Ibn Atta'illah Al-Askandari, dia kata lagu mana, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tulibalak. Bersungguhnya kamu menghasilkan perkara-perkara yang dijamin. Ha. Maknanya buat gini, apa dosa, buat ni, boleh pahala, buat ni. Dah, yang dijamin oleh Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah sebut dah, man sama yaumul jum'ah. Barang siapa puasa pada hari Jumaat. Ini contoh ni. Ha, summa atal mari. Kemudian dia pergi kat orang sakit. Tak? Ha, summa zuru alal mayiti. Kemudian dia pergi berziarah kat orang mati pula. Dia atur orang mati kubur. Summa tasaddaqah bisaddaqatik. Kemudian dia bersedekah dengan satu sedekah. Mana empat benda lah hari Jumaat dia puasa.
Lepas tu ziarah orang sakit, pergi kat orang mati, dia bersedekah. Ya. Rasulullah kata lagu mana? Wajabat lahumul jannah. Orang ni wajib masuk syurga. Ah ha, tu kata. Tak. Mu duk sibuk tu puasa juga, cari juga orang sakit, pergi ziarah orang sakit, pergi hadir orang mati, bersedekah juga. Tapi kata Ibn Atta'allah, dalam waktu yang sama, wa taqsiruka fima tulibalak. Kamu cuai tentang apa yang dituntut atas diri kamu tu. Perintah Allah Ta'ala. Hak wajib-wajib kefaduan hak lain, kita tak apa cara dia sebaik hak nu hak sunat-sunat. Tak. Anak bini lauk. Dalam pendidikan agama. Kemudian makan benda haram. Tak tinggal. Bagaimana nak terima? Bagaimana nak boleh jaminan Rasulullah tu? Sebab benda ni benda yang menegah daripada ibadat kamu diterima oleh Allah. Nah. Makan benda haram walaupun puasa sembahyang zakat, madu datum dah tu kebalu. Tak nak nak terima selalu. Tapi kita nak terbaik tu. Terbaik. Pitih pala liang. Faham? Nah. Tak pun masjid pun ngai. Tapi yang mula tiap-tiap malam puasa sunat tiap-tiap hari. Tak pakai tuan-tuan. Nah, ha, sebab apa? Dalam waktu yang sama mu sibuk cari no jaminan-jaminan Nabi dan waktu selagi pula kamu cuai tentang kefaduan yang dituntut atas diri kita. Jadi kena faham. Kan? Memfahamkan segala perkataan yang didengar. Dengar, biar faham baru beramal, baru buat. Dah. Ni gi buat dulu, faham dak ni jadi masalah tuan-tuan. Dah. Kebanyakan orang kita lah bukan kata sini lah. Tempat-tempat orang lain. Sembahyang seorang okey lah. Sembahyang seorang. Maknanya belajar dah. Sembahyang seorang belajar dah. Belajar sembahyang seorang ni maknanya rukun sembahyang. Syarat sah sembahyang belajar. Kemudian buat wuduk belajar. Buat najasah kena najis menyuci. Mandi wajib. Kemudian perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan wuduk, belajar belaka so, sembahyang seorang. Tapi bila hadir pergi sembahyang jemaah, kebanyakan, bukan kata sini, sini saya tak tahu, tempat lain, bila hadir sembahyang jemaah, dia tak pernah belajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan jemaah. No. Sini wallahu alam, kita bukan orang sini, orang kapuita kita tahu. No. Maknanya dia pergi sembahyang jemaah, tak pernah belajar hal ehwa dia panggil adabil qudwah. Bak mengikut imam, tak pernah belajar. No. Sama ke sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah? Sembahyang sama, pak akan belaka tak. Tapi beza hak ni, mu sembahyang seorang, mu tak ikut orang. Hak ni, mu sembahyang, mu kena ikut orang. Dia ada syarat, dia ada peraturan. Kena tambah ilmu supaya nak boleh banyak ni 27 kali ganda dak padan dengan ilmu hak ada semester orang ni. Kena belajar buat muafiq masbuk, buat adabi kuduah, kena tambah-tambah supaya selesai masalah. Dah. Sebab tu tuan-tuan, tu imam selalu pesan bila nak semayang duduk atas sah, istawfa tadi tu sufu fakum rahimakumullah, betulkan sah, rapat-rapatkan sah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Pesan hak mu. Dak geli, dak gerak. Tak endoh. Tak. Kalau lain tu, ni muju ada kuning. Lain tak. Betul. Kalau tempat tak ada, tengok gitu belok gitu. Nekung. So. Hak ni sini seorang, sini seorang, sini seorang. Tok Imam kata dah. Istau. Rapat. Biar belaga bahu dengan bahu. Tak. Gerak. Sebab apa sedap hipah wan. Katalah dok hipah. Jadi kalau kita buat benda ni tuan-tuan, tak ikut perangai apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ni, dia menggugurkan fadilat berjemaah. Boleh suti juga sembahyang, buat benda apa, buat yang sama lagi. Kena faham ni. Sebab tu kata faham dulu, baru beramal, baru mudah. Tapi kita dah sungguh dah buat, dah faham. Dah. Buka kuning bila-bila nak tengok nak makan bekal, tak nak suti bekal. Wah, anu isi banyak dah tadi. Nak kotak isi. Tahu? You punya bocor kat bawah. Tak sedap. Ada habis kedua. Iza kabbaral imam wa kabbir.
apabila sempurna iman telah bertakbir sempurna, barulah kamu bertakbir. Sini kita tak tahulah. Tak, kalau kapur kita tu iman Allah, nak tu wakak dia Allah, gong 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 sama tu iman. Kadang-kadang yajur pula tu iman, tak dang nak bangun lagi, eh bangun lah selu 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 tu iman Allah, buat berau tu iman, tak dang wakak dia ajar Allah. Balik awal belaka ni tuan-tuan. Bukan sekadar balik awal tak pakai. Tak. Mu gigi tu disebut dalam hadis Nabi, muka kepala mu akan ditukur sebagai kepala himar, kepala keldar. Di akhirat. Maknanya kalau kepala kita jadi keldar, alamak ahli neraka. Sebab umat Nabi Muhammad tak masuk neraka dalam rupa dia. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ditukur rupa anjing, babi ataupun keldar baru masuk neraka. Dan kalau kepala gigi akhirat lagi, kepala keldar dah macam. No. Jadi sebab tu bila tema Allahu Akbar, baru itu Allahu Akbar, tema Allahu Akbar paling letak atas latar, kita pun Allah tu. No. Allahu Akbar, kita Allah. Ni Allah ah, au 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 berambak, berambak song. Dah berambak se. No. Dan begitu juga bab-bab soh kena jaga tuan-tuan. Rapat se, kemudian sekiranya berlaku soh tu tengah-tengah semayang, pauk wani terbatal, terbatal seorang soh depan, pauk bila terbatal seorang, pauk dia tembur gelonggong, gelonggong dah kita buat kerah tu buat de bahaya tuan-tuan. Sepatutnya hok belakang tu jalan masuk penuh soh, tutup soh. Kalau tak dok hok ke belakang tak dok, soh belakang tak dok, hok ni rapat-rapat biar kapuh belakang, biar biar belaga bau belakang. Baru dak lupuk fadilat jemaah, kan dak rugi tuan-tuan. Kita mari dah jauh dah. Tak leh benda. Boleh suti juga sembahyang. Super main rumah je buka. Ha, jangan jalan cecah-cecah-cecah buat masuk soh, batal pun dah tahu dah kan. Jalan sejakah dua jakah berhenti, boleh sekadar subhanallah, jakah dua berhenti subhanallah, masuk dalam soh dah banyak ni tuan-tuan. Gitu juga nak ikut imam tu kena faham lah. Kalau orang semayang seorang pergi dekat dengan dia Allahu Akbar padang lah dah ayuh ni tak curi haram hukum tuan-tuan. Nah, sebab dah tak ada orang sini tak tahulah, kalau tempat lain tu mungkin kata ada orang ngajar sini, orang ngajar sama tu lah tiap-tiap malam tak tahu lah sini tau, tempat lain kita duduk semayang seorang dia naik belakang nyok 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 Allah Akbar, tak bau muncul kedok sigung. Kena faham istilah nak ikut orang ni, nak ikut orang jangan kacau orang. Hak petak tu hak lagu mana? Nak faham? Ni hak petak ni, nak royak hak petak ni contoh ni. Ha, ni soh pertama. Penuh dah. Kita mari seorang diri yang soh ni. Tak ada soh dah ni. Jadi pergi duduk dekat gitu. Jangan duduk dua seter setengah. Tak, dua seter setengah ni soh ni. Dua seter setengah. Pergi dekat dengan dia ni, kita pun takbir Allahu Akbar sebelah balik kanan imam tu. Lepas kita takbir, tak, baru tak seorang. Suruh orang ni turun sama kita. No. Ni kadang-kadang, tak, ya petak. Allahu Akbar, haram hukum. Sebab apa? Ganggu orang sembahyang, sedang kamu tak sembahyang lagi. Eh? Faham tak? Ni faham tak? Sebab tu kata, nak dengar biar faham dulu, baru buat. Ni buat dulu. Eh, petak ni tujuan kita nak tarik dia ke belakang supaya kita boleh dua orang jadi satu soh belakang. Ha, ni pun perak katuk lalu. Kalau dia tengah sembahyang seorang dah, kita pergi dekat sekadar sekaki ke dekat belakang sebelah kanan dia. Allahu Akbar. Dah petak dia otomatik dia faham dah. Oh, nak ikut imam ni. Dah ni tak wajib niat imam. Kalau kita niat sebagai makmum, kita boleh 27. Ya boleh se. Dah tidak niat imam. Kalau dia niat imam juga, alhamdulillah boleh 27 belaka. Dah. Ha? Melainkan sembahyang fardu Jumaat. Dipanggil ta'yin nafsah. Wajib kena niat imam atau makmum dalam takbiratul ihram. Kalau tak masuk situ, tak sah.
Semayang lain tak apa, semayang istimewa garik ni Allah buat saya semayang fardu maghrib tiga rakaat kerana Allah. Kita duduk depan ni, jadi tak imam, tak niat imam. Makmum niat imam lah ke tak apa. Dekat nak habis tahu lagi, aku sebagai imam baru mari. Tak apa. Tapi sebab tu kena faham tuan-tuan. Ha, jadi bila-bila kalau nampak gelonggong, derah-derah. Fastabiqul khairat. Mana lumbu-lumbu buat kebaikan, orang belakang kena naik. Jangan biar orang ni potong, sebab kalau orang ni potong nak naik sini tak patutlah menghalang orang lain dah. Jadi biar faham. Ni guna telinga dengar. Ha, bila dengar kita faham, barulah kita buat suatu benda tu bertepatan dengan kaedah, maka diterima dari segi syarak dia. Kemudian kata pengarang, dan menyampaikan ia kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar, dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi. Ha, tadi ia kabur perkara-perkara yang kita tentang keduniaan. Kadang-kadang ada juga tuan-tuan, dalam waktu kita tak tersedar lah, kita duduk ramai-ramai, jadi berbagai-bagai kerana hak ni masing-masing nak orang ni, dia suka nak niat ni, suka orang ni. Jadi bila dah kita hadis itu, kita pun pok dengar ada orang ni nak cerita hal orang depan kita, nak lari tak boleh. Dah sebagai contoh, tak boleh nak lari, duduk dalam lift nak lari mana, rakam nak terjun lift. Kau ni. Nah, kita masuk ni ada gang dah dua orang pak kita seorang. Lah lama tak jumpa mu. Oh, tadi tengok mamak ah. Ikan pun lalu aku tengok mamak bawa ayam nak di gini-gini. Mamak ada sini. Kita dengar padanglah. Dak. Nak tegur dia dak tergamak. Nak tegur dak tergamak sebab apa? Sebab dia boh kita sebagai contoh. Dak. Jadi oh, dia pun cerita berang tentang dia tengok di gang kita gini-gini ni, Allah. Bekok lah perut sakit kita, tahan. Tak, sebab apa? Sebab dia panggil ngumpat. Ya. Jadi oleh kerana dah dengar juga ni, dengar juga, maka di segi kaedahnya tuan-tuan, sekiranya dia yang tukar cakap tu, dia tukar cerita tadi tu, dia sedar Allahuakbar. Aku pergi sebut hal orang pun tak, baru pergi tak, belajar-belajar jangan cakap hal orang, dia akan menggugurkan segala pahala-pahala ibadat kita sebelum 6 ataupun 7 jam dia sedar. Maknanya kalau cakap pukul 9 tak, 10 11 12 1 2 3 sebelum masuk pukul 3:30 dia sedar, dia duduk ngupak ke orang tadi tu, maka padang dia beristighfar situ lalu dak, ataupun rumah dia ke, dia balik rumah dak, dak payah pergi jumpa tuang dia. Tuang hak dia kata kat dia tu, faham ni? Dan kita pun kita juga, oleh kerana kita dengar sebelum berlaku nak lepas pada 6 hingga 7 jam, kita istighfar lalu, ya Allah aku astagfirullahaladzim, astagfirullah, minta maaflah sebab apa aku pergi terima, dengar hak dia ngupak korang tadi, sebab orang dengar cakap sama je dosa tak? Sama je, dia tukar ayat, kita tukar dengar, kalau dia boleh 10 dosa, kita 10 juga. Jadi sebelum 6 hingga 7 jam ni kita istighfar taubat lalu, tak payah pergi minta maaf dengan tuang hak kita kata tu. Tapi kalau setelah 8 jam, 7 jam ala kata baru telitah, maka hukum dia wajib kena pergi cari tuang hak kita kata tadi, kena sebut apa yang kita kata ke dia tu, minta maaf dia, baru lepas. Ha ni, 6 hingga 7 jam. Sebab ni disebut dalam hadis nombor 38 dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, dalam bab berimam dengan adanya malaikat. Ada sebut bab tu, maknanya malaikat arahkan, boh malaikat kebaikan kiramah ni arah kepada katibin, jangan catat lagi, beri peluang dulu supaya dia insaf taubat selama 6 hingga 7 jam. Baru lepas tu kalau tak taubat juga baru ekor. Oh istimewa Allah Taala tuan-tuan. Adapun kalau bab kebaikan, kita niat dak buat lagi boleh pahala dak? Dak, kalau buat boleh kali 10 pula. Nah, bab jahat ni
Buat dah tu sebelum 6 jam 7 jam ni, jangan tulis lagi, jangan tulis lagi. Lepas dah tu ha, dah taubat juga dah ni. Dah istighfar juga, ha, baru tulis, tulis saja. Ni murahnya Allah Taala. Ha, jadi pada hari ni telinga kata, jadi kita dengar telinga. Jadi bila dah kita duduk situ lagi, saya sebut dah hari tu, kita dah pisah lagi, kita sedar, maka tarik baliklah perkataan kita, hak kita kata ke orang tadi tu, dengan kita mendustakan diri kita. Ya, kita royak tadi. Loh, muasa caya aku kabur hamamak dia, aku reka, ya aku lebang. Padahal benda sungguh, kita tengok sungguh. Dah, mana kita nak memadamkan kejahatan kita tadi, aku lebang, ya nak tengok mu, ya caya ke dah. Dia buat tu, natang, aku caya dia hidup. Dah. Biar kata, sebab apa? Sebab kita sedar. Tak tahu. Supaya dosa tu tak kena. Dan setengah daripada faedahnya, faedah mendengar lagi telinga tadi, yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi. Ini hak tujuan ke agama akhirat pula, suruh dengar Quran. Allahu Akbar. Dan bak dengar Quran ni payuh ni tuan-tuan. Hak ni payuh nak jaga sebenarnya, sebab dari segi kaedah Quran wa mari nas dipanggil iza apa ni, iza quri'atul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, makna kita dengar orang baca Quran, fastami'u lah, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan kamu diam, jangan cakap dengan dia. Jadi berdasarkan ayat ni lah tuan-tuan, ini jadi masalah kita ni. Masalah sebab orang hok pasang Quran tu dok ngaji, dok belajar. Ia pergi pasang Quran dalam kedai, kita dok minum air, geng kita ramai dok. Sedangkan tuntutan Al-Quran, bila dengar ayat Al-Quran, mu kena diam, kena dengar, perhati, tadabur makna. Kalau boleh dengar, biar masuk sini. Jadi dah duduk pasang ngaji ni, Syekh Masyari Rashid ke, Syed Ramidi ke, Khalid Ramidi, macam-macam kita wah. Maknanya kita telah mencemarkan kemuliaan Al-Quran. Jadi hak ni kena faham ni tuan-tuan. Dah. Patutnya tuan kedai jangan pasang gitu. Gitu juga atas surau, atas masjid. Setengah jam lagi nak subuh, nak asar, tang ngaji habis full. Volume bapak kuat. Kita duduk rumah tengok ceng, bawang putih, bawang merah, dah sedut orang macam yo. Jangan buat nyanyi kau orang tuan-tuan. Kalau sekadar 5 minit pergi nak azan, pasang Quran boleh down lah, perhati dengar. Sebab kita get ready dah, ambil sembahyang dah, standby nak pergi dah ni, dengar, perhati. Kalau sampai setengah jam, Allah. Dah banyak lagi kita nak buat ni kau, mula. Ha? Ni kaedah gitu Quran. Ha, begitu juga kalau kita masuk dah kata tak buka je CD Quran, dah sah cakap dengar ni, tak buka, wah kita dah buat ni, ya Allah, tak faham kaedah. Hatta dalam semayang pun tuan-tuan, bila tu imam bismillahirrahmanirrahim tinggal apa dia ni, bacaan-bacaan kita iaitulah doa iftitah tu tinggal lalu dengar Quran, lebih afdal lagi. Tapi bila dah tak faham ni masalah ni. Tok perhabis hak dia. Ha? Sebab tu setengah-setengah mazhab lain wajib dengar. Dengar diam. Tak apa boleh tinggal dak ayah baca tiah. Sebab apa? Memuliakan Al-Quran. Nah, mazhab kita dak sunat. Ini kena faham. Ya. Besarnya tuntutan Al-Quran tu. Ha, jadi nikmat telinga lagi kata dia mendengar akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ni tuan-tuan, istimewa dia. Bila kita guna untuk berdoa, ambil ayat Quran buat berdoa. Dah. Kita tak faham makna, tak apa. Tak apa. Kita tak faham ambil ayat Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayat Quran. Dah. Macam-macam lah banyak ayat-ayat Quran yang diguna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ni ada ayat Quran.
Jadi kita ambil untuk berguna sebagai doa, kita tak faham makna, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, kita guna doa ni bahasa Arab, kita tak faham makna. Hak tu masalah. Tak siapa maksud. Banyak tu imam, imam kapung sini dah alhamdulillah lah. Tu imam kapung-kapung tu, dok ngaji. Temu doa banyaknya apa? Apa cahaya mulut. Tu imam doa dia banyak, mana kau tahu. Doa berjela, dah mana kau tahu dah. Kau doa ham. Ini bahaya tuan-tuan. Hatta kalau dalam bab zikir sekalipun, zikir menggunakan kalimah-kalimah nama-nama Allah Ta'ala tu sebagai contoh ataupun ayat-ayat Al-Quran tu. Bila jadi zikir, kita buat sebagai wirid sebagai zikir, kena faham makna. Kalau tak faham, tak boleh pahala. Ini disebut oleh Syekh Daud Al-Fattani dan kitab dia Aqidatun Najin. Tuan-tuan, dah kita... Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tahu benda subhanallah, sebelah, 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 nak dengar. Sebelah dulu boleh. No. Hatta disebut dia kisah dalam kitab Aqidatun Najin tu, dia kata bahawa siapa yang berzikir Allah, Allah, Allah pun kena hadir makna, makna engkau lah yang kusembah wahai Allah. Biar faham gitu. Baru boleh faham dulu. Tuan-tuan. No. Oh, tapi kalau bab ayat Quran, kita baca dok faham sutir pun, maka diberi pahala belaka. Ah, lagu tu. Jadi nak doa boleh dalam bahasa Arab ke bahasa apa, biar kita faham makna tu, baru dia sapa matlamat kita. Dok. Jangan terjemah. Terjemah lain. Dok. Terjemah lain sebab kadang-kadang orang kita ni tak faham bila sembahyang bismillah Allah akbar ni, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengurah dengan Maha Pengasih ni. Tu terjemah. Tuan-tuan, tahu. Dia nak tafahum, memahami maknanya orang sebut kita faham jeli gedah. Lagu mana kena belajar? Belajar dari segi bahasa Arab ni, belajar dari segi faham makna, tahu. Macam orang cakap, kita cakap mak saleh dengan orang, tahu. Cakap orang putih. Kita tanya dia ni sepatah-sepatah, kita terjemah ke dalam hati, dia jawab, kita terjemah, dok terjemah, dok kita faham lalu dah. Sama dengan bahasa Arab. Nah, sebagai contoh, tu kero, nah. Tu betul. Alo kero, long time no see. Dalam hati alo kero lama dak jumpa. Ada. Tak ada. Makna kita tahu long time no see tu kita faham dah, lama dak jumpa. Faham tak ni? Nah. Terjemah dengan memahami lain. Terjemah kita kabur sutir, 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 sutir tu terjemah. Dalam sembahyang tidak dituntut menterjemah makna. Dituntut memahami, ditadaburi maknahu panggil. Memerhati, tadabur makna. Oh, biar faham gitu. Nah. Asal kalau main terjemah padang. Gitu. Ar-Rahmanirrahim. Nah. Maliki yaumil qiyamah, engkau lah yang menguasai hari pembalasan. Allah macam nak mengajar pula tadi. Tuan-tuan. Dia nak faham. Dari segi kaedah dia gitu. Jadi telinga ni tujuan dia nak dengar, nak faham. Dengar, faham. Dan mendengar hadis Nabi SAW sebab dua sumber hukum ni, hak ni lah paling kuat sekali tuan-tuan. Dua hukum yang paling kuat sekali, bahkan disebut dalam hadis Nabi tu, taraktu fikum amraini lan tadillu intamassaktum bihima kitab Allah sunnati au kama qala Nabi tu. Noh. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu pegang dua-dua ni, Quran hadis, Quran hadis tu. Jadi hak ni jadi bala ini. Bala jadi bala. Sebab apa? Setengah-setengah orang dia pergi pegang hak tu, dia pergi tang habis orang-orang lain, hak ulama nya tolak dengan kiyah habis dah pegang. Kita nak ikut Quran hadis. Tak ikut mazhab. Nak ikut Quran hadis ya, mazhab mana tak main mazhab. Sebab Nabi kata hak tu je dak usah lain dak pakar dak tu lagu. Dak. Ni punca masalah berlaku ini. Sebab tu bila faham gitu, dia akan menghinalah orang yang membawa pandangan mazhab-mazhab ni. Dak. Tolak abi hina sebagai contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan ahli hadis. Cih sedak gamuk cakap. Dak. Imam Syafi'i bukan ahli hadis dia jawab. Pada kawan tu jadi mufti umur belasan tahun. Tahu?
Mengingat senang nak jadi mufti, nak boleh peringkat panggilnya ijtihad. Dah, orang yang boleh berijtihad sesuatu hukum ni, ingat senang ke? Dah, sekurang-kurang ingat Quran sutir cair dalam kepala. Dah. Kemudian faham pula ilmu ulumul Quran bersangkut paut dengan 15 jenis ilmu dalam tu, faham pakar mahu. Dengan asbabun nuzulnya, dengan apa sorohnya, bayar manik lin maninya, makulaknya habis. Mana faham pula ke ilmu-ilmu kita dengar dak aja dengar. Dak. Kemudian ingat ribuan ribu-ribu hadis. Baru boleh mereka mujtahid fatwa, mujtahid mutlak, baru boleh buat keluar, boleh buat pandangan diri. Kita Quran tukar bimbo hadis 40 pun macam bawa. Nak nak condeng orang hak jenis ni. Ha? Kita condeng Imam Syafi'i. Nak banding Imam Syafi'i akhlak dia dengan mu tu Allahu Akbar, jauh langit dengan bumi dah. Dia kalau tahu dah jauh langit dengan bumi dah, so condeng lah. Ini nak condeng habitat lah. Tu condeng apa ke dia? Nah. Imam Syafi'i tu tuan-tuan, dia masuk dalam Kaabah. Zaman dulu boleh masuk ke Kaabah. Masuk dalam Kaabah, Allahu Akbar, semayang dua rakaat, khatam suti Quran. Dah mu boleh buat. Yang mu duk kata dak betul-betul, dak dak mana, dak pak dak gerak Syafi'i, dak ni lemah noh. Wali jak kecek ni. Nah. Sehingga Imam Syafi'i tuan-tuan, di saat dia mula sampai ke Mekah, dah pergi ke Mekah, masuk di kota Mekah tu, dalam Masjidil Haram, puak-puak ulama besar-besar tu tengok ni, pergi jumpa, minta tolonglah beri nasihat kita semua yang ada ni. Oh, tu kadang tu budak lagi tu. Nah, kehebatan dia Tuhan beri. Dalam keadaan budak lagi ni, Tok Imah yang besar-besar ni, masalah ni, dalam-dalam ni, tolonglah beri nasihat kita, doa kita gini-gini, lalu Imam Syafi'i naik atas mimbar. Nah, beri ucap. Beri. Kemudian dia di antara disebut, tidak adalah sesuatu perkara yang sangat baik, yang paling baik, melainkan seorang itu belajar agama dan beramal dengan dia, dan seburuk-buruk, sejahat-jahat ialah orang yang bakhil. Ini nasihat dia. Jadi tak apa tidak, tuan-tuan, bila orang kita ni kalau dengar orang tercakap, ya ke dok datang ni teh kali gitulah sama kita pun. Dah. Kalau tahu orang tu cakap gini, hak dia cakap tu serupa dok hak dia amal ataupun cakap saja. Mari lalu rasa nak teh. Dah, tahu-tahu dia kedekut dah aku dah. Dia marah kau orang. Ha, mana sebut buruk sejahat-jahat ni adalah orang bakhil. Ma. Dah. Lalu bila sudah dia turun daripada mimbar, orang teh selalu tuan-tuan. Teh ni mari jumpa ya apa ni Syekh, ambillah hadiah ni 1000 wang emas, 1000 dinar wang emas, beri ke Imam Syafi'i. Nak tengok nak teh hak dia cakap atas mimbar tadi dia nak sahabat orang jangan kedekut, jangan kedekut tengok tadi mau ada piti boleh ha mau cakap ni ada piti dah 1000 ni 1000 ya kalau kita tahu 1000 ya kalau kita itu 1000 dinar. Kemudian si Imam Syafi'i ambil 1000 dinar orang beri dah. Dia pun jalan-jalan-jalan. Hak belakang ada lagi, hak belakang. Nak teh. Hak belakang berak batang depan. Assalamualaikum Syekh. Saya berapa hari tak makan lapar. Berilah sedikit makanan sumbangan saya. Kejut Imam Syafi'i. Ambil. 1000 orang mah beri habis toko. Dah mulai buat gitu. Mundur kondeng dia. Aduh kondeng. No. Tak so kondeng lah tuan-tuan. Dia bila muafakat empat mazhab muafakat no Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Bila muafakat dia jadi ijma' ulama. Dia jadi sumber hukum. No. Bila tolak hak ni jadi guna. Tolak ijma' ulama ada guna hukum. Saya tak menjawab. Tuan-tuan jawab sendiri lah. No. Guna jadi. Bila kita menolak ijma' ulama' ni, muafakat empat mazhab ni, kita sumber hukum kita dalam ahli sunnah jemaah, Quran, hadis, ijma' ulama' kiyah. Empat hak besar lah, hak lain, hak sadu zara'i, amalu ahli madinah, satu zahiri al-uruh, apa ni, al-is-is-is-isang tu, kita usah kira lah, tu jarang guna pakai, tak ada usul fiqh tu. Dah, hak empat ni orang duk pakai sangat ni, duk ikut sama, ahli sunnah, Quran, hadis, ijma' ulama' kiyah. Tiba-tiba hak empat, muafakat ulama' kita tolak, bukan hukum. Tuan-tuan jawab dia.
Contoh ni contoh. Kita belajar agama tuan-tuan. Tak usah pakai akal banyak sangat. Kadang-kadang kita fikir akal terlalu banyak, buat ni jadi punah. Sebab setengah agama dia tak boleh fikir akal. Dia li ta'abudi. Nah. Mengabdikan diri kepada Allah sebab Tuhan tahu lah hak aku buat. Tahu lah, mungkin saya fikir. Nah. Bila pak mazhab ni kata sembahyang wajib qada. Muafakat tu. Wajib qada. Kita senang-senang jawab, bagi saya tak wajib qada. Senang jawab. Sebab apa? Sebab sekiranya ada seorang tu mari, contoh dia tu mari. Saya ustaz 40 tahun dah tak sembahyang, saya nak tobat ni. Nah. Adakah wajib kena qada sembahyang 40 tahun? Kalau kita kata wajib, kata kita kata wajib kena qada 40 tahun ni, kata Allah beratnya bila saya nak boleh habis qada sembahyang ni, kalau saya mati gini-gini ni. Oh, kalau gitu dak ya tobat ah. Jangan kawan ni. Pakai logik lagu tu. Nah. Dia dah sedar kalau mau pakai logik lagu tu, dah kalau orang hak dengar dan kamu kata mayang lama-lama bila kita tobat tak boleh dia wajib tak tak wajib qada. Orang-orang ramai ni hak dengar ni, oh sudah kita malah mayang. Agi umur 40 50 lagi tetap dah ya dah. Dah dah mau nak main dalih akal sangat. Sebab ada orang akan fikir gitu. Dah kata dak ayah qada. Bila ayah qada tobat apa dosa dak ayah qada ingat. Dak ayah mayang halu asna akan datang tu tobat pergi tu. Nah. Faham tak saya ayat ni? Jadi ni ada setengah golongan hok duk main lagu ni duk fikir akal sangat. Allahuakbar. Ya sebab tu Rasulullah sebut man nasiya salata falyusalli iza zakartaha. Barang siapa yang terlupa sembahyang maka hendaklah dia sembahyang tatkala dia teringat. Tu hok terlupa. Kalau hok sengeleng lebih-lebih lagilah kena. Tuan-tuan. Nah. No. Tak bini masalah hari ni sebab apa? Kita dah ikut mazhab. Kita ikut Quran hadis. Contoh. Nah. Sa'id Ramadan Al-Buti tu jawab lagu mana tuan-tuan? Ha? Malam yattabi'il mazhab fahuwa bid'atun. Barang siapa yang tidak mengikut mazhab, dialah bid'ah nombor satu kali. Ni Ramadan Al-Buti jawab tu. Nah. Oh, hari ni tuan-tuan, Allah pelik-pelik semula topik macam-macam. Nah. Dah ramah follower pula tu, pengikut-pengikut ni ramah. Sebab orang muda ni dia nak hangat orang lagu tu mudah-mudah ni. Hutang wajib dibayar walau tidak dituntut tu segi kaedah ni. Ya, membutang dengan Allah tak nak bayar qada-qada dalam waktu muduk qada-qada istiqamah qada berok mati dah dah habis. Serah pada Allah Taala. Tuhan terimalah sebab istiqamah kamu tadi tu. Ya. Ha, sebab tu pandangan-pandangan ni kata wajib qada, orang ni kata bersegera, orang ni kata kena slow-slow sehingga habis itu. Tak ada kata tak ayah qada. Cuma hak kata tak ayah qada tu lagu mana? Bila mana kamu kena semayang sama selagi ada akal nak qada atau mana kena semayang sama sakit mana-mana terletang pun semayang tak ayah qada. Nak qada mana dah? Sebab semayang sama. Kan semayang ni tak boleh tinggal walaupun dalam keadaan meletang, nerak, tak semayang kelopak mata, semayang dengan hati. Selagi ada akal, wajib kena semayang. Dah kalau mu semayang sok mau, dah ya qada lah. Nak qada benda lagi. Dah. Dah keadaan semua sakit, semayang tak boleh gerak, mata yang gerak, hati hidup. Semayang dengan hati. Tak ada lah mana istilah qada sebab buat semua. Dah oleh kerana dah mu bila ada masyarakat sikit tinggal sikit-sikit, maka terpaksa kena bayar lah hutang lah. Hutang Allah Ta'ala. Nah. Ni masalah tuan-tuan. Banyak nak hari ni. Hak pelik-pelik ni. Jadi segala ilmu yang memberi manfaat, dengar pula ilmu-ilmu yang memberi manfaat supaya senang. Bila kita faham, kita tak balas dengan orang. Sebab orang hak kita duk kondeng-kondeng tu tuan-tuan jauh lebih baik, lebih mulia daripada kita. Seseorang yang baik, dia tidak akan memburuk, tidak akan menghina, tidak akan mempelekehkan orang lain. Tak? Ini faham kaedah agama. Ha? Sebab tu zaman dulu dijaga adab berguru Imam Ghazali waktu itu. Imam Ghazali tu orang duk pelekeh, duk hina lah ilah. Benda boleh tak tahu. Imam Ghazali. Sebab tu sebut imam pun tuan-tuan. Bila sebut imam, hujjatul Islam. Sekarang korang 50,000 hadis kena ingat. Nah. Quran saya kira dah. No.
Tapi masih berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tak berani nak buka mazhab sendiri. Sehingga kan orang duk kaji-kaji Ibnu Araqi duk sebut duk kaji dalam apa dia ni kitab dia Ihya Ulumuddin tu. Duk cek dia kata jumpa juga 5 hadis. Hadis yang mana la aslalah aku tak jumpa cari. Mari mana hadis ni? Tak jumpa cari. Tak Ibnu Araqi tu. Daripada 4500 hadis kitab tu jumpa juga 5. Tak jumpa cari mari mana sumber mana sanad kat mana-mana. Kemudian orang kita learning ni tuan-tuan ni. Orang kita ni di Malaysia ni. Profesor Puang pula tu. Tahu? Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 200 lebih hadis palsu. La ilaha illallah. Hak ni orang hak pakai hadis dah Ibn Araqi zaman dulu tu kata aku 5 tu hak aku dak temu kat mana. Ada pula seorang lagi cakap kajian syarah kata hak mudah jumpa aku jumpa dah hadis tu mari mana-mana. Mana? Betul. Boleh pakai. Tak. Orang kita ni pula dia kata 200 lebih dalam kitab tu hadis palsu. La ilaha illallah. Nak kabur ni tak. Nak cari salah orang. Tak. Sedangkan hak ni duduk cek-cek tak duduk. Tak molek-molek ada dah sumber dia panggil hak la aslalah tidak ada asal. Tidak ada asal tu jumpa belaka dah. Sing-sing ambil lagi ni. Lemah. Tak apa. Sah dari segi fadail amal. Boleh ke hak ni, hak pekat baru ni? Hadi palsu. Oh, mengaji tinggi. Tak. Berapa puluh tahun mengaji tu. Jumpa belaka tu. Tak. Orang dulu, 100,000 ingat hadis tu. Oh, tuan-tuan. No, Idris Marbawi tu. Ni. Hak punya kitab Baharul Mazi. Berapa puluh jilid? 49. Apa? 20. Oh, Baharul Mazi. Berapa puluh tahun belajar. Ikut mazhab lah. Ada tak berani nak tolak pandangan mazhab. Iting ngaji 4-5 tahun tak mau pakai mazhab. Aduh. Sedap bunyi. Tahu? Idris Marbawi boleh buat komus. Komus Idris Marbawi. Itu topik ni. Tuan-tuan. Dah kita hari ni. Nak buat komus tak kerti. Tahu? Tapi cakap tu. Ya Allah. Jadi sebab tu kata dia. Gunalah ilmu ni. Bila mana kamu dapati seorang tu mulia lebih daripada kamu, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi tu, hendaklah kamu pemuliakan dia. Jangan duk pelekeh, jangan duk cari aib silap dia. Dan hendaklah kamu memuliakan diri kamu sendiri dengan kamu beristighfar, bertaubat, kemudian kamu beramal dengan amalan salih. Baru mu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. No. Tapi bila mana mu tengok orang mulia, mu duk was-was-was, duk was-was, seronok, itu tanda kita ni ada penyakit. Kita tak sedar. Dah manggok dia panggil bangga. Rasa kagum dengan keupayaan keadaan kita. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Kalau kita tengok-tengok ni biasa kebanyakan dia buat urusan dunia lah. Main TV, tengok ni, tengok pamfet, tengok expo, banyakkan gitu lah. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Pendengar kita sengeleng lagi dekat baru boleh dengar. Hak ni duduk jauh tengok nampak dah. Dah. Oh. Ke dunia ni tengok bola. Tengok bola. Mata dah. Dengar ada orang dengar bola. Ada dengar bola. Melainkan zaman itu dah dia heboh dalam radio dah. Tapi jarang-jarang je orang dengar. Jadi tujuan pendengaran untuk kebaikan kemaslahatan dan keakhiratan. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Ini kebanyakan. Orang buta lebih baik daripada orang tuli. Maknanya kalau dia pekok tuli lah. Tuli mata tak buta. Nak banding dengan orang buta telinga boleh dengar. Baik orang buta telinga boleh dengar ni daripada orang selek tapi telinga tuli. Ini sebuah dia. Makna kerana nikmat mata kebiasaannya untuk keduniaan. Nikmat telinga untuk akhirat. Jadi kalau mu mata mu buta, dunia tak ada bagi kamu, mu dengar hak agama, hak kebaikan saja. Mudah. Kita belajar agama derah faham. Dah. Orang kabur ini sebab boleh dengar. Tapi bila kita mu pekak, mata tengok. Orang takbir boleh takbir. Orang baca.
Tak faham, tak akal. Iya ke nak budu? Apa budu? Payuh tuan-tuan. Tak. Ah. No, pamak-pamak no, pamak bam. Kapo. Payuh ni ni. Tak, jadi sebab tu kalau pekok payuh sikitlah. Nah, kalau pekok buta jeng halu ah. Tu dak ayah ah. Habis teh, habis teh tu. Biasanya tuan-tuan orang pekok ia bisu lah. Kedah. Biasa tau. Orang pekok bisu lalu. Gitu tuan awak. Ha, tu cakap-cakap ni rupanya bisu. Tak. Bisu saja boleh tahu. Ni tak dengar juga. Dia cakap tak faham. Kau kena buat gini yang kau boleh faham. Orang kata dua kali lalu. Jadi dan bermula mensyukurkan pendengar itu melihatnya, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi bagaimana kita nak syukur nikmat boleh ada telinga boleh mendengar ni tuan-tuan, sebab besar sangat nikmat ni. Kata dia, kita jagalah telinga daripada dengar benda yang haram, sebagaimana disebut dalam kitab Muraqi Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tu. Kata pengarang kitab tu, wasam'aka sunna'an sama'in qabih fa'innaka indastima'in qabih syarikun laka fantabih. Nah, adapun pendengaran engkau, hendaklah kamu jaga daripada mendengar benda-benda yang keji. Jangan dengar benda orang ngaru, orang caru, orang ngupak, orang hina, lagu-lagu pelik-pelik, jangan sengok. Dak. Kasauni lisani anu taqibi, seumpama memelihara lidah daripada nak bertutur benda-benda yang kecil tu. Kita tak mau cakap benda hina, benda maki, benda carut orang, gitu juga telinga jaga jangan dengar benda-benda gitu. Sebab apa? Fa inna ka inda istima'an qabih, ketika mana kamu sedang dengar benda-benda kecil tadi, syarikun laka, kamu telah berkongsi dosa. Fang tabe, maka sedulah. Ha, ini kata pengarang kitab Muraqi Ubudiyah. Jadi para hadirin muslimin muslimat yang rahmati Allah, bukan panjang nak cajuk ni. No. Kita break situ dululah. Ha? InsyaAllah kita akan sambung. Bermula mensyukurkan pendengaran itu mendengarnya daripada mendengar yang dilarang. Setakat itu dulu. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Hadza wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin. Allahumma aati anfusana taqwaha wa zakkirha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha waj'al akhirata kalaminan inda dia ajrina qala la ilaha illallah wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin.